Boleh. That was easy. Ah, ini masuk. Tuh tidak. Harus kupikirin bola lapannya nih. Enggak lah, enggak kan bisa. Terus kan kirim bola lapan. Masuk lapan. Ya! Sung. Dep. Kembali lagi di Tua Gaming, Tumang Timing, Tumang Timing. Tua Gaming Persitio yang menang. Kan emang iya. Mana ada. Teman-teman, hari ini kita akan bermain game lagi. Kita main gamenya namanya Ekbal Pool. Jadi main Ekbal Pool. Ekbal Pool. Serah! Aplikasi ini gitu. Jadi mainnya kita main biliar dan ini permainan anak-anak kantor sebenarnya. Jadi kita tidak main-main judi-judi aksi judi. Kita judinya lewat biliar. Jangan sampai jual motor ya. Kayak lu. Kau jual motor fiction merah. Gak pasti. Main biliar asli. Jagoan siapa kira-kira? Kalau main biliar asli kita itu kayaknya pasti aku tiup. Dikit lah. Huh? Sejak kapan? Di asli kalah di game, ya udah liatin aja. Mana ada kau kemarin tuh, ada debak sekali kan. Kau kemarin bola dua. Ya kan? Kau tembak, masuk lubang neraka. Tak pada warna perginya. Nah sekarang kita akan main. Ini, mungkin teman-teman ada yang main juga bisa langsung lihat nanti akun kita apa. Tapi kita gak kasih nomornya, kalian cariin nama langsung. Nah, kita kasih ID-nya. Ya. Tantang lah. Kok lah nantang? Ya udah. Aku tantang langsung aja yang enggak ada arahannya ya. Ya udah. Ini enggak pakai garis belakang. Oh, yang enggak pakai garis. Ya, jadi garis. Jadi game-nya itu biasanya tuh ada garis arahannya. Maksudnya bidiknya kemana gitu, ada garis-garisnya. Berarti ini enggak main pakai. Enggak usah, enggak perlu. Oke. Okay. Karena tutup mata aja udah pasti masuk. Sip. Ya udah. Setelah. Dulu, malah. Screen record dulu. Main ya Beijing. Ini angkanya cuma 2000. Jangan diganggu dulu guys ya. Siapa? Emang ini lip? Live? Lip. Mencuang lip. Jadi saya nembak duluan ya guys. Jadi saya akan nembak ini. Garis. Ini harus ada efeknya nih. Agak melingkungin dia ke kanan sedikit. Melingkungin. Masuk dua. Masuk. Lihatlah. Di kantor ini gak ada yang bisa ngalahin ku. Lihat angka di atas 6571. Banyak ku ngalahin ku lagi, Pak. Oke, okay, sabar dulu. Oh, ini gak ada arahnya ya? Gak ada. Kalau mau arah dari tadi lah bilang. Sabar. Ya orang ini dulu. Aduh, masuk putihnya. Waduh. Ini udah boleh aku langsung habiskan. Coba ya? Langsung. Sedek, kasih tahu Maden sedek. Kasih tahu Pak Lapang sih tahu. Pak Den. Oh iya, Pak Den sama ya. Siapa nama Pak ya? Henry. Nama Pang sih ya. Henry lo. Masuk satu. Coba sedikit. Wih, selesai. Masuk bolaku, makasih Tio. Ah, dah habis lah nih. Coba dulu. Ucuy, mencium bolanya tuh. Enggak lah. Coba. Astagfirullah. Masuk bola putih, masuk. Kacang. Nah, coba lah kok iya lo Grandmaster ah. Grandmaster Sexai. Keluar nih. Ih, sok pakai F. Boleh. Ya
That was easy. Jelas kan? Aduh. Oh, nama cowok bolanya nggak masuk, terlalu keras, terlalu keras. Nah, ini bidiknya agak ke samping ke kida dikit. Nah, ini masuk. Kida. Pikirin bola lapannya nih. Nggak lah, nggak kan bisa. Kan pikirin bola lapan. Masuk lapan. Yeah! Nggak perlu main capek-capek. Bola masuk lapan lah. Kalah lah kau langsung. Nggak perlu keluar-keluar tenaga. Diam kau, diam kau. Aduh. Sekali lagi kita 1-0 kita ulang di ronde kedua. Oke. Okay. Masih yang di sama nih. Sama aja. Enggak usah pakai bidik-bidik kalau bisa enggak nampak bolanya, enggak ada rarahnya. Galak-galak. Panas, kalah panas. Oh, kalah panas. Tuntut angka apo KPU. Tanding lagi guys. Ya kita coba lagi ya teman-teman ya, ini ronde 2 tadi tuh tidak sengaja bola 8-nya kita sentuh. Kita lihat stick dari video, tak apa-apa aja. Wih. Mana pecah bola kayak gitu tuh, gak masuk, gak masuk. Aduh. Terpaksa aku pecahkan lagi kan. Nanti masuk lagi 8-nya. Gitu ah, gitu caranya Tio. Bola 5 anjing. Hai. Masuk langsung 6 bola yang masuk kan. Sok. Masuk 8. Aduh. Aduh, masuk bola putih. Bola putih nah. Coba dulu. 2 masuk, 3 masuk. Gak usah kaget gitu, emang itu skill. Skill kepala induang. Ah, ini masuk nih, tenang aja. Harus pas. Nih, mari kita lihat ada jalanan lain ya. Nah, masuk kepada lagi. Enggak, ini menang aku. Enggak lah. Jelas dah. Kalau menang gak habis main. Nih nyerah atau gimana? Enggak lah. Abis Tio, gue bilang. Ya. Belum tentu. Nah, terakhir tadi tuh aku kasih aja, harusnya aku yang masuk tadi tuh. Kalau di peraturan di Gunung Pangilun boleh. Eh, enggak bisa, men. Depok nih, men. Depok dirilah. Siapa wali kota Depok? Amin. Lu juga enggak tahu ya orang Depok lu juga. Udah lagi. Final. Pecah aja entah. Lihat dulu Tio. Tadi ya, karena langsung masuk 7 bola sama dia. Makanya bisa suka. Gitu cara masuknya Tio. Udah belajar men sekarang ya. Aduh mak. Coba kita lihat si Tio milih bola mana. Bola 5 mana bisa masuk. Oh, hampir 8 masuk. Hampir 8 masuk kan, agak tergagau sedikit ya. Kan. Kalau enggak bisa nyerah aja. Bisa enggak ya? Ini udah dikit tau. Ini udah simpel lo kan, nak. Susah dia mah. Nah, keluar lah ya. Tidak masuk. Ini enggak masuk. Masuk. Aduh. Ah, tuh ambil aja. Ketawa lah, kau lihat lah bola kau dulu. Kau lihat bola kau dulu. Duh. Tuh. 7, 5, 2,
Tenang aja lah, ada coba pras. Mana tenangnya? Ini sebentar nih ngabisinnya ada pras. Coba dulu guys. Sung. Nggak bisa bos. Duh. Masuk pula bola 9. Ulu, bola 9 tuh apa? 9 dia dulu nak. Duh, dia sama-sama di ujung gimana ya? Duh, jangan ditutup, jangan ditutup. Ya Allah, ya Tuhan, ya Robi. Kasih efek. Aduh, bola satu kayak efek lu. Satu dulu. Habis satu, tiga dulu. Ini bisa. Hop. Hop. Mampus. Mati. Mati yang keren tolongan ah bro lah mang, kalau ada ndak kek, kalau aku dekat Yoni mulutku selalu dosa semua. Stefan masuk bola 8 dah pasti menang, matikan kamera ini lagi dah bisa bikin konten kayak gini lagi ndak ada lah santai dulu, panik panik kawan kan dari close, dari close. Dari close. Aduh. Sudah lawan tuh kawan. Mana 2-1 udah ada salah kau. Oke teman-teman, terlihat siapa yang paling gembel di antara permainan biliar ini. Kalau seandainya kalian mau melawan saya silakan add aja saya tuh di ayo main lagi sekali lagi. Tunggu ID saya di 4147745862 teman-teman ya. Sama kalau ada yang mau minta tip banyak-banyak, saya ada banyak tip. Yo, di sini. Yo, dia 900 miliar dia langsung. Ada. Okay. Ada lagi nak yang mau ganti sini. Awas Sadik, Sadik, kasih ke Sadik. Ke Sadik, menang Sadik. Kasih ke Sadik. Aduh. Siapa lagi? Panggil security di bawah tuh bawa ke sini. Jelaskanlah Sadik. Dari samping main sudut kawan mah. Aku boleh main biasa kalau aku depan kamera harus menang. Aku tak mau tahu. Banyak. Bisa sendiri. Bisa banyak lagi. Wis jurus pantau. Jurus pantau. Hah? Ausah sayur-sayur sayur, ini sayur. Saya sayur-sayur. Main di room mana tuh? Hah? Main di room Pak Jumbo. Bagus, makasih. Enggak apa-apa, kasih aja satu. Boleh. Apa pula tuh? Meremehkan aja. Itu yang lama yang meremehkan tuh. Coba dulu. Harus pakai HP sendiri. Masa pakai HP orang lain. Mamam lah tuh. Gak apa-apa. Abang masukin aja dulu semuanya. Sedik tungguin. Macam dog dia nih. Di diremehin aku. Lihat lah kau ya. Aku kau lihat aja. 2 menit tuh. Gak usah lah bang, main lagi. Belajar aja lah bang. Gak usah lah, kayak game-game ini gak seru dong. Yang lain lah, main FIFA itu ayo. Gak main lah. Gak lah bang, bisa lah. Main FIFA salah, gak usah lah main Miracle lah.
apa-apa. Kalau bisa enggak usah di-upload.